biasa kehabian manusia. Iya kan kan nih? Cici kan nih sadar lapan gue bisa ngajakin awak yang mau ganteng. Ini gini gini awak yang negak. Saya bisa ajaan ngerti ngelah montor. Royongan ngundur ya terakhir nanti abuk abian. Eh paman olahraga ngodang bayi sesem. Nanti ke malam nih? Nah. Ini ngapain aja lo? Kabian deh, mentul gigi santai dia, tomat biune itu panglur sarane, kadung musim hujan ini ngerabukin deh itu. Wah, cincin berrepot, kadung musim ngerabukin cai, deh bangus juga, bisa kane ane di Manchesari nani. Eh, pang ada deh kegiatan masih, misalnya lu ane pang subuh. Wah, gaya deh. Kamu ada salah kegiatan ya, Vin? Cicil terkait nepet nih, ini ke bos nih. Ini paman meslihan lu bisa. Santai lah lu, ada kamu meslihan, ini ada meslihan. Hanya sore nak kena. Jangan. Asleng, Indo Ewa ini nih ya. Bertukar kalau apa misi kambing semangat, siang habis guling, diolah lah ayo. Pekuang sak besi nih, bisa jalan. Sayur-sayuran asal kuang nih, cincin ada sayuran. Hahaha, cincin itu udah guli kebun tuh, wah kebun ya jadi abian, punya siapa yang beli? Olahraga. Kabangke deh. Malunan tak dorina. Saya malunan akhir dorina. Iceng bergaya misi olahraga. Gak betul tu. Main betul. Wah, iceng. Okay. Kita olahraga dan cengi. Ini deh. Yang olahraga tu bu. Kamu alih fitness. Angkat marwal. Angkat beban. Angkat besi. Otot keluar, maru olahraga, ceng kribing gini, nanti kade otot, suncang, suncang gitu, gini nih, pemanasan lagu di rumah, si olahraga berat gitu. Bagus sih untuk menghilangkan rasa murah, masih ceng adung, beredaran darah, gitu, silahkan main. Lanjut, hari ini kan, suara ini kan, saya diambil dulu. Ini oleh pas ini cai. Wan, cai kena gula yang cai.
Bahkan bisa jadi tuh aku orang gasnya gula tinggi gitu nih. Tapi ada olahraganya Mas Ido. Ada. Kayaknya sejarahnya juga saya berkeburu semuanya. Aja. Yang pertama penyakitnya kan olahraga di bidang cek lu kesehatan dia. Oh aja latihan itu. Itu latihan olahraga untuk gula aja tuh. Oh. Ada yang lu coba ya? Ada tuh. Ada lu. Sisi. Mudah-mudahan ya sengadu ibu sengadu, itu pocol main nanti tapi aduh ibu, mas kain bayar ibu ya kasihastu kasihastu wih kaya 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 ini malas olahraga kalau saya spisi, orang numbang deket orang itu udah bayar ya sing cek, sing tawang ya entah ya gelam, atau kengkir, sing tawang ibu iya gue diabetes Wih, aku masalahnya orang itu bayi nusudin dan numpah, Bu. Aman berdiabetes, ada olahraga nih. Kejelasan mau dilihat sekenapa. Gitu. Mungkin diabetesnya ada olahraga nih, Bu. Diabetesnya ada olahraga nih. Olahraga sih. Kan gue korain, aman diabetes itu harus melaksanakan 5 pilar diabetes. 5 pilar itu? Salah satunya kan melakukan aktivitas fisik. Gitu. Tapi melakukan aktivitas fisiknya sendiri sembarangan. Sendiri sembarangan. Kan modelnya. Nah, harus tahu yang namanya VITT. Nah, terus kenal lo harus ingat sih. Lalu, akhir sendiri apa aja ibu sih? Akhir ibu cekul ya. Si ibu ini mana? Yang ini mereka mana? Sekarang ini langsung gue nggak mau ngomong ini. VITT. Yang pertama frekuensi. Frekuensi. Pada orang yang mengidap diabetes itu harus melakukan olahraga 3-5 kali dalam seminggu. Gitu. Nah, begitu intensitas. Harus dimulai dari intensitas ringan sampai intensitas berat sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Jadi langsung encok tiba-tiba. Berapa lama kita harus melakukan aktivitas fisik itu? Waktu sebaiknya itu adalah 30-45 menit. Dimana diawali dengan 5 menit untuk pemanasan, terus 5-10 menit untuk pendinginan. Oh, ya. Jangan yuk, para pendinginan itu kekulukasu menjelat kan nih pendinginan ini secara aktif usana pendinginan itu gerakannya lebih slow gitu ya. Kemudian ada-adanya adalah tipe olahraga itu ada dua ada olahraga aerobik, ada olahraga anaerobik ya. Anaerobik itu memacu jantung ya. Aerobik tuh misalnya treadmill, berlari. Fitness. Nah, kalau itu anaerobik ya. Karena kan tetap dia gerakannya slow anaerobik. Itu harus diingat. Mungkin ada net target heart rate. Jadi selama melakukan aktivitas fisik itu harus nawa adanya 220 dikurangi usia pasien. Misalnya pasien usia 50 tahun. Berarti 220 dikurangi 50 itu kan 170. Berarti ketika melakukan aktivitas fisik sebaiknya tidak melampaui dari 170 kali per menit heart rate-nya atau detak jantungnya. Oh, sering lebihan gitu. Sering lebihan. Enggak malah meruduk. Oh, meruduk enggak. Membahayakan. Ya, 70 asal umurnya. 70 umurnya. Oh, iya. Hari ini bajang berarti bagus gitu. Iya, mitnya sudah cepat. Karena kaki lebih keren. Dan ini keadaan jadi senam kaki diabetes. Oh, ya, di rumah. Nah, karena pada pasien diabetes itu salah satu komplikasi yang perlu diwaspadai adalah adanya luka pada kaki. Sudah siap? Sudah. Duduk yang rapi. Oke, sudah. Nah, sekarang kita luruskan kaki kita. Seperti ini. Nah, ini tumit. Ini tumit, ada tumit ya. Tumit. Tumit, yang cahaya demit. Nah, jadi tumit taruh di sini. Nah, naikkan dia telapak kaki ini naikkan. Sudah? Jari-jarinya sekarang digerakkan. Maju, mundur.
mundur itu selama 20 kali, sebanyak 20 kali. 20 kali. 20 kali gerakannya. 1, ya, 2, sebanyak 20 kali. Tengguase yang melakukan. Seru. Maju, mundur, maju, maju. Maju. Ya, ya. 20 kali. Setelah itu, diturunkan telapak kakinya, ya. Lakukan gerakan memutar. 1, 2, 3. Ini masih sebanyak 20 kali. Pangguangase masih patung. Pangguangase, Be. Nah, selanjutnya naikkan nih, pegang di sini. Naikkan kedua kaki, ya. Naik. 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 Ini pangguangase masih sebanyak 20 kali. 20 kali, Be. Nah, selanjutnya dinaikkan kakinya sejajar semampunya. Habis itu dinaik turunkan telapak kakinya seperti orang berenang. Caranya berenang. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini masih pang? Wangase. Patuh masih. Ya. Setelah itu masih dinaikkan kakinya. Lalu gerakan memutar. Ini yang satu memutar. Satu. Diam. Dia langsung puter. Kepertanya ini masih puter. Ya. Itu masih sebanyak 20 kali. Jumping Wangase. Pemegang Pangguangase. Ya. Ya. Itu merupakan senam kaki diabetes. Padahal ini kan perlu senam kaki dulu. Untuk menjaga aliran darah di kaki tetap baik. Kemudian juga gula darahnya bisa stabil. Dan untuk mencegah yang namanya komplikasi dari diabetes, yaitu luka kaki diabetes. Gitu. Iya. Nih, Bapak bukan masalah seger, Nek. Sebagai keluarga yang merawat pasien dengan diabetes, harus mawang masih bahwa pada pasien diabetes itu harus yang namanya melakukan aktivitas fisik. Gitu. Harus ingat konsep PITT, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Ya, dalam melakukan aktivitas fisik. Ingat juga target heart rate pada pasien yang melakukan aktivitas fisik dan rajin-rajinlah melakukan senam kaki diabetes. Oke. Ingatkan awak itu cai ingatkan awak. Iya. Sama-sama saling mengingatkan. Ya. Ya kita tuh susah banget ini kok. Ya akan praktek dulu di rumah. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, bisa tanyakan kembali. Iya, kan kali 20 deh, jangan berat 20. Oh, iya. Oke, kan cuma apa-apa, Bu? Cuma apa-apa, gratis. Terima kasih. Oke.